Mufassir rahimahullah ta'ala wa ada manfa'ah fi ulumi fi darain amin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad kafara allazina qalu innallaha salisu salasatin wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa in lam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim afala yatubuna ila allahi wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim mal masihu ibnu maryama illa rasulun qad khanat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani ta'ama unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati summa unzur anna yu'fakun qul ata'buduna min dunillah ma la yamliku lakum darra wa la naf'a wallahu huwas sami'ul 'alim qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghayral haqq ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكرة فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون taro kasiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil azabi hum khalidun walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wa ma unzila ilaihi wa ma takhuzuhu awliya'a walakinna kasiran minhum fasiqun. Sadaqallahu al-azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara allazina qalu innallaha salisu alihatin salasatin. Sungguh benar-benar. Jadi taukidnya dua, ada qad ada lam. Sungguh benar-benar. Kupur, jadi kuat banget. Ini hukuman untuk orang-orang Nasrani. Kemarin sudah bicara tentang kekejian orang-orang ya Yahudi, sekarang kekejian orang Nasrani. Sesungguhnya Allah, ya, sungguh benar-benar kufur orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah yang ketiga dari Tuhan yang tiga. Salisu alihatin salasatin. Yang ketiga dari Tuhan yang tiga. Orang Nasrani kan begitu, Tuhannya ya, Roh Kudus itu Allah. Ya. Tuhan anak ya. Tuhan bapak ya. Ayat ahaduha wal akharani, yang lainnya Isa wa ummuhu.
dan dua yang lainnya adalah ya, Isa. Isa, Nabi Isa. Wa ummu dan ibunya. Jadi dia mengatakan Allah Tuhan, kemudian Nabi Isa Tuhan, kemudian ibunya. Wa hum firqatun minan nasara, itu satu kelompok daripada orang Nasrani. Jadi dia mengatakan ada Tuhan Allah, ada Tuhan Nabi Isa, ada Tuhan ibu. Satu kelompok daripada orang Nasrani. Wa ma min ilahin, tidak ada daripada Tuhan illa ilahu wahid, kecuali satu Tuhan. Allah Al-Qur'an lurusin, Tuhan cuma satu, Allah Subhanahu wa taala. Wa in lam yanta'u, jika mereka tidak mau juga berhenti, amma yakuluna, dari apa yang mereka katakan, min taslisi, daripada mentigakan Tuhan. Ya. Wa yu'idu, dan mereka mengesakan, la yamassana allazina kafaru, niscaya akan menyentuh, akan kena ya orang-orang yang kufur, aisabatu 'alal kufri, aisabatu 'alal kufri, mereka tetap di atas kekufuran, minum daripada mereka azabun alimun, mendapati azab yang pedih, mu'limun wa wanaru, yang memedihkan itulah neraka. Kalau jangan berhenti juga mengatakan itu, masih aja dia mengatakan Tuhan ada tiga, masuk neraka. Apala yatubuna ilallahi, kenapa tidak mereka taubat kepada Allah, ilallahi wa istaghfiruna, dan minta ampun kepada Allah, mimma qaluhu, daripada apa yang sudah mereka katakan akan istifham taubihin, itu istifham taubih, teguran. Wallahu ghafurun, dan Allah Maha Pengampun, liman taba, bagi orang yang mau bertaubat, rahimun bih, lagi Allah Maha Penyayang dengan orang yang bertaubat. Jadi orang kalau bertaubat disayang Allah. Sayang. Kayak ada anak taubat, tadinya enggak benar, tuh anak taubat. Sama babanya minta maaf, "Bapak, maafin ayah, Pak. Ayah gak ngulangin lagi." Masya Allah. Itu anak, orang tua bisa bersimbah air mata itu. Nangis. Senengnya luar biasa. "Bah, ayah gak ngulangin lagi, Pak. Ayah takut dah." Ya. Orang Betawi kan begitu ngomongin ayah ya. "Ayah gak ngulangin lagi dah, Pak." "Enggak, Pak. Ayah takut dah. Ya. Tolongin ayah, Pak." "Ya, ya nak." Dirangkul. Itu orang tua sayangnya begitu banget sayang. Bagaimana Allah lebih dari sayang. Jadi kita kalau punya salah, punya dosa, punya pelanggaran, langsung minta maaf dan tobat. Jangan diam aja. Ya, jangan maneng baik gitu ya, kalau kata orang pinggiran. No, no. Diam aja. Apalagi kita udah diketahui salahnya. Udah diketahui salahnya, buru-buru minta maaf. Jangan udah diketahui salahnya, kita masih diam aja. Jelek. Apalagi bela diri. Apalagi bela diri. Kalau salah, langsung segera minta maaf. Begitu. Sama kita dalam suami istri. Suami istri, istri salah, suami salah. Buru-buru minta maaf. "Maafin ayah neng, maafin abang neng." "Abang salah." "Oh iya." Enak tuh, cinta lagi, seneng lagi, mesra lagi tuh, gembira lagi. Tapi kalau diem aja, walaupun senyum, enggak minta maaf, tetap masih kesel. Begitu pula istri, "Maafin ayah bang, ayah salah bang." Begitu. Jangan mangkrong aja. Iya. Kalau salah minta maaf.
sama teman begitu. Jangan diam aja. Kalau salah minta maaf, ya gue salah ya, astagfirullah, maafin saya. Mudah minta maaf dan mudah memaafkan orang. Minal muhsinin. Ya. Termasuk orang-orang yang berbuat baik. Ya, lihat kemarin pembahasan kita. Ya. Orang melakukan apa? Pencurian, pembunuhan. Kalau belum sampai ke hakim, ya, belum sampai ke hakim, boleh itu dimaafin semua. Tapi kalau sudah sampai ke hakim, dalam mazhab kita mesti dihukum. Artinya apa? Tadi kalau kita punya salah, ya sebelum orang tahu, sebelum yang punya, ya sebelum yang lain tahu, kita udah minta maaf duluan, dimaafin. Dimaafin insya Allah. Dan kita pun mudah memaafkan orang dan mudah minta maaf. Suami istri kalau suka minta maaf, insya Allah rumah tangganya langgeng. Tapi kalau suami istri enggak ada mau minta maaf, enggak lama juga pecah. Dar. Meleduk. Bubar. Enggak mau minta maaf. Salah minta maaf. Anak kita berjalan, ya begitu dah. Ombang-ambing. Minta maaf kalau salah. Karena Pak, manusia enggak ada yang luput dari salah. Al-Masihu bin Maryam, tidak ada Al-Masih bin Maryam illa rasulun, kecuali dia seorang rasul. Qad khalat, sungguh telah berlalu, madat telah berlalu, min qablihi, daripada sebelumnya, ar-rusulu, rasul-rasul yang lainnya. Fa huwa yamdi, maka dia berlalu, melalui dia, maka ia melalui mislahum, yang akan seperti mereka. Walaysa bi'ilain, Nabi Isa bukan Tuhan, kama za'amu, sebagaimana mereka menyangka. Jadi kata mereka Nabi Isa itu Tuhan. Wa illa, dan jika enggak, lama madha. Ini saya ya melalui, ya mendahului. Wa ummuhu siddiqatun, ibunya adalah ya orang yang sangat benar. Mubalaghatun fi siddiqi, orang yang sangat dalam benarnya, benar banget ibunya. Ya, Maryam bin Imran. Jadi seorang ibu yang mulia akan melahirkan seorang anak yang mulia. Maka jadilah kita orang tua yang mulia biar melahirkan anak yang mulia gitu. Jadilah kita orang tua yang mulia biar melahirkan anak yang mulia. Ya. Jadilah kita orang tua yang mulia biar melahirkan anak yang mulia. Ya. Kayak ini. Mulia. Bicara anak, datang anak. Kana ya'kulani ta'ama, adalah ia makan akan makanan. Ka ghairihima, seperti lainnya. Minan nasi, daripada manusia. Wa man kana kadzalika, dan siapa yang ada seperti itu, la yakunu ila'an, dia bukan Tuhan. Nabi Isa bukan Tuhan, sama-sama makan kayak orang-orang. Iya. Litarkimi, karena tersusunnya. Wadhafi, karena lemaknya, dan karena lemaknya. Wa may yansha'u minal bauli wal ghaiti, dan apa yang timbul ia daripada ya kencing dan ee. Artinya kencing juga, ee juga, ya berarti apa? Manusia. Maksudnya Tuhan. Maksud Tuhan makan, Tuhan kencing, Tuhan ee, kurang namanya. Namanya berhajat. Ya, berhajat, perlu. Ya.
unzur, perhatikan olehmu, muta'ajiban, hal keadaannya eran, kaifa, bagaimana, nubayinu, kami akan jelaskan, la'umul ayati, kepada mereka akan ayat-ayat, ala wa'daniyatina, atas keesaan kami, summanzur, kemudian perhatikanlah, anna, kaifa, bagaimana, yu'fakun, ya, mereka yu'fakun, yusrafun, mereka dipalingkan, anil aqin, daripada kebenaran, ma'aqiyamil burhani, serta berdirinya dalil. Kul, katakanlah, ata'buduna min dunillah, katakanlah, apakah kamu menyembah selain Allah, ayo ini artinya selainnya, ma la yamliku lakum darron, apa yang tidak dapat memiliki bagi kamu darron wala naf'an, madarat dan kemanfaatan, apakah kamu menyembah sesuatu yang enggak menguasai kemadaratan kemanfaatan, kan bodoh namanya tuh. Wallahu huwas sami'u, dan Allah dialah yang maha mendengar, li aqwalikum, bagi perkataan kamu, al alimu, lagi Allah maha mengetahui, bi ahwalikum, dengan segala keadaan kamu, wal istifhamu lil inkari, istifhamnya ingkar. Kul ata'buduna min dunillah, ata'buduna itu ingkari namanya, jadi ingkar berarti enggak, itu ya, mengingkarkan. Kul, katakan, ya ahlul kitab wal ahli kitab, al yahuda wa nasara, orang Yahudi dan Nasrani, la taglu, janganlah kamu taglu, tujawizul adda, janganlah kamu melampaui batas, fidinikum, dalam agama kamu, guluan, dengan semata-mata melampaui batas, gairul aqi, yang enggak benar, bi anta ta'u Isa, dengan kamu meletakkan Nabi Isa, au tarfa'u, atau kamu angkat akan dia, fauqa aqi, di atas haknya, kelewatan, iya kan, jadi Tuhan, kau angkat dia jadi Tuhan, kelewatan namanya. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin, janganlah kamu mengikuti hawa-hawa kaum, keinginan-keinginan kaum, qaddallu, yang sungguh mereka telah tersesat, min qablu, dari sebelumnya, ya, biguluwihim, dengan, ya, dengan melampaui batas mereka, ya, ya, disebabkan, ya, sebabnya, ya, dengan sebab melampaui batas mereka, wahum aslafuhum, aslafuhum, ya, dan mereka itulah aslafuhum, pendahulu mereka, ya, biguluhim, dengan sebab melampaui batas mereka, berlebihan mereka, wahum aslafuhum, mereka itu adalah, ya, para pendahulu mereka, wa adallu katsiran, dan mereka telah menyesatkan banyak orang, minan nasi, daripada manusia, adallu, menyesatkan orang, udah sesat, menyesatkan, wadallu an sawa'is sabili, dan tersesat mereka dari jalan yang lurus, antariqil aqi wasawa, ya, antariqil aqi wasawa'u bil asli alwasatu, dari jalan yang benar, tersesat dari jalan yang benar, ya. Ini juga hikmahnya buat kita kalau nyari guru yang benar, jangan sembarangan. Karena kalau guru itu semuanya kita ikutin, nggak bisa guru kita jadiin guru tuh yang ini aja kita ikutin, yang ininya kita nggak ikutin, nggak. Kalau kita angkat seorang guru, semuanya kita ikutin. Makanya kita nggak boleh sembarangan cari guru. Harus yang benar-benar seorang guru, yang guru benar-benar guru. Maka dalam ta'lim muta'lim kita, Pak, kalau pengen cari guru disuruh pikirin 2 bulan. Pikirin 2 bulan. Kenapa? Karena kalau kita udah menjadi muridnya, kita harus benar-benar di situ.
menjadikan beliau sebagai panutan kita. Wasawa opil asli alwasatu, sawa pada asalnya adalah alwasat, tengah-tengah. Lu'inal ladzina kafaru, dilaknat, telah dilaknat orang-orang yang kufur. Min bani Israel, atas bani Israel, ala lisani Dauda, atas lisan Nabi Daud alaihissalam. Ya, dilaknat ya, melalui lisan Nabi Daud. Apa? Bi anda'a alaihim, dengan bahwa Nabi Daud ya sumpahin mereka. Da'a ala, idiom ala maknanya sumpah. Doain mereka, doain yang enggak bagus. Famusikhu kiradatan, lalu mereka berubah menjadi ya, mereka dirubah menjadi kera, monyet. Ini monyet gambaran jelek. Berubah jadi monyet. Wa ashabu aila, mereka itu ashabu aila, kampung aila. Aila. Jadi penduduknya dirubah menjadi monyet. Ada mobil mereknya Ayla ya. Wa Isa bin Maryam, dan Isa bin Maryam bi anda ya alaihim ya, dan lewat lisan Nabi Isa bin Maryam bi anda alaihim, dengan bahwa ia berdoa kepada mereka ya, nyumpain, jadi da'a dengan idiom ala maknanya sumpah, doa yang gak bagus. Famusikhu, lalu mereka dirubah khonazir menjadi babi-babi. Wa ashabul maidati, itu adalah penduduk Maidah, kampung Maidah. Zalika ya, jadi babi sama kera ya. Jadi pernah dulu ada orang di ya dilaknat menjadi kera dan menjadi babi. Nauzubillah. Makanya ada orang ya, ilmu-ilmu begitu ya berubah jadi babi. Ilmu jelek ya, ilmu sihir. Nauzubillah, subhana auzubillah min zalik. Zalikal laknu, demikian itu laknat. Bima asau, disebabkan apa yang sudah mereka maksiati. Wa kanu ya'tadun, dan adalah mereka orang-orang yang melampaui batas. Kanu la yatanahauna, mereka tidak berhenti. Ay la yan'a ba'duhum ba'dan, ya. Mereka tidak la yatanahauna, maksudnya la yan'a ba'duhum ba'dan, mereka tidak mencegah oleh sebagian mereka akan sebagian lainnya. Jadi diam aja, diam aja. Ya. Ya. Diam aja. Layan ha ba'duhum ba'dun, tidak mencegah oleh sebagian mereka akan sebagian lainnya. An mu'awadatin ya. Dari kebiasaan, an mu'awadati munkarin, dari ya kebiasaan melakukan kemungkaran. Fa'alu, yang mereka lakukan akan ya, labi sama kanu yaf'alun hu fi'luhum hadza ya, mereka melakukan akan dia ya kemungkaran itu seburuk-buruk apa yang mereka lakukan, perbuatan itu. Ini fi'luhum adza maksus bizam, itu seburuk-buruk perbuatannya ya. Sampai sini dulu ya, wallahu a'lam.